mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua pemain, manajemen, ofisial, para wartawan, para aremania. Maafkan kami, maafkan saya sebagai presiden, manajer maupun manajemen jika ada salah dan khilaf, salah perbuatan, salah perilaku. Semoga kita bisa kembali suci pertama, kemudian kita bisa semakin beriman dan bertakwa selepas Ramadan, sholat, ngaji tetap harus kita lakukan, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini alhamdulillah saya senang, saya dengan Pak Manager bisa hadir di sini, bisa hadir di latihan perdana. Ini adalah awalan kita untuk memulai mimpi kita, yaitu menjadi juara. Menjadi juara. Yes, kita satukan visi.